Udah mulai? Belum. Ya, kira-kira bisa dikasih kayaknya nontonnya. Sama siapa? Di Senin. Enggak, sudah mulai itu. Kena nge-puspa kameranya. Mama apa enak kali? Enak. Habis ngerjain aku enak ya? Kau bilang? Itu menurutnya saya bisa enggak? Cekin sayang, masih kurang ya? Itu kita harus benar-benar diem ya? Ih, satu gak bisa cukin sayang. Oke, jadi hari ini aku bakalan bikin konten. Jadi ini request dari teman-teman di DM, banyak banget yang nyuruh aku. Challenge-nya adalah mati kon sekarang. Ada challenge baru. Mati kon sekarang. Apa? Siap-siap, challenge-nya apa? Nggak siap. Jadi challenge-nya adalah manjain Puspa seharian. Aku nanti yang lain jam batin. Karena di DM tuh banyak yang nyuruh. Tapi nanti di channelmu kamu manjain aku. Oke? Oke, hari ini aku bakal manjain Puspa. Mungkin apapun yang Puspa suruh, intinya Puspa senang, aku bakal lakuin. Khusus untuk hari ini, ya. Aku bisa bilang ya, bisa bilang tidak. Kalau itu di luar logika aku. Intinya manjain Puspa. Ya, di luar kapasitas. Intinya manjain kamu. Bukan jadi pelayan kamu, ingat. Ya, ingat. Oke, sebelum nonton video ini wajib untuk like dulu teman-teman. Kemarin aku enggak sempat upload video, sebenarnya hari ini itu mau jadwal kontrol ke dokter. Karena tinggal aku mampet, mungkin next vlog aku bakal bikin tapi dokternya tutup, bukannya hari Senin. Vlognya aku tuh tak ambil tadi. Nah, telah emang dia cuma nyari kesempatan. Oke, sebelum nonton video ini wajib untuk like, comment, subscribe yang belum subscribe teman-teman. Kita langsung mulai challenge-nya manjain Puspa seharian. Enggak seharian juga sih, capek juga aku manjain dia seharian. Ya, mulai dari pertama. Apa yang harus aku lakukan? Kira-kira saya ngasih bedak ke Puspa. Saya tahu Puspa ngeprank tapi saya ngasih bedak. Apa yang? Cium Puspa. Itu aja? Iya, apa lagi? Ya, mau mulai kan? Apa? Pakai bibir. Ya. Udah kan, apa lagi? Mau es krim. Hah? Mau es krim. Mau es krim, es krimnya siapa? Strawberry. Hah? Di mana ada es krim? Di tokonya, maksudnya itu kebangunan telekon. Terus aku malam-malam suruh kon beli es krim. Oh iya ya, enggak ada ya? Enggak ada lah, enggak boleh mami es krim malam-malam. Tersakit kata bapakku juga enggak boleh kok. Ini sama challenge-nya kayak bilang iya atau tidak guys kalau manjain Puspa. Iya enggak lah. Iya sama, kalau manjain Puspa tuh kayak gitu, telek kon. Ini kan sama kan? Ya udah. Karena ini challenge. Ya udah. Saya yang deket-deket. Kenapa? Nanti Puspa makin sayang. Udah aku jauh-jauh. Biar kau makin enggak sayang. Lus-lus pipinya Puspa. Apa? Elus-elus pipinya Puspa. Begini ya. Gini. Terus hidung ketemu hidung gini. Seru. Ih, seru ya kalau taruh ini lah. Senang kalau dia dimanjain kayak gitu, senang guys. Karena jarang aku manjain dia. Iya, lagi. Apa? Gini gitu lagi. Ya, ya. Sambil meram lah ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Apa?
Gini hitung lagi. Ya, ya. Sambil meram gak ya? Hmm. 1, 2, 3. Bu sekarang goblok. Bawa aja dia di sambil meram lah ya. Asin. Kok kamu bodoh sih yang? Ih sayang kan. Udah, ya, 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 ya. Sambil meram. Sambil meram lah ya biar asik. Sambil meram, sambil meram, meram gak boleh ngeliatin sambil meram. Udah apalagi deh itu aja kan manjain kamu kan. Ya udah ini hal-hal simple tuh guys. Aku suka kalau hal-hal yang simple tuh. Lu terus cium apa lagi? Pegang kameranya sekarang. Ayo harus cium-cium Puspa dengan semangat kayak gini. Kayak gitu-gitu kan. 1 2 3. Namun hanya bisa sesali. Coba dia cium. Tunggu ya. Ih tanganku cak. Pakai tangan dua-duanya kayak gini. Aduh, nggak tahu kok kamu sayang sama saya jangan segitunya lagi ya. Aduh. Kan katanya pakai tangan. Nggak katanya pakai tangan. Enggak maksudnya gini loh. Oh iya. Sumpah dikobrol-kobrol kayak. Pak. Saya pegang kameranya. Nah, apa lagi? Aku harus ngapain biar kamu senang? Lihat rambutnya paling. Ya. Bisa tuh suka sederhana. Apa lagi ya? Pijitin punggungnya Puspa aja. Dah. Yau, banyak harapan yang beta sukaru tapi sendekat pikir kasut balayar deng luka paksa penampu sing kuat bertahan angin saya cocok jadi gua pijet kurang pakai kacamata gitu ya. Iya berarti itu ya kayak di kampungnya Puspa si buta. Hah? Si buta maksudnya? Si buta pijet. Iya orangnya buta pijet tapi itu pinter. Apa lagi ya? Ya kok mau jadi Puspa yang request kan saya yang manjain Puspa ya? Iya. Yowes. Lah, kok maunya apa? Manjainnya kayak gimana gitu loh. Oh, iya. Puspa sudah sih, cuma itu aja. Saya kayak mau manjain Puspa apa. Mana kameranya? Dimanjain kamu apa gitu? Dimanjain itu. Ada pijet-pijet. Lus-lus kepala. Guys, kalian bisa apa namanya contoh ini kasih ke lakuin ke pasangan kalian seru. Kalian sering-sering aja ngasih ide konten seperti ini tuh senang sekali aku. Udah, ya kamu udah apalagi. Aduh. Nah. Kok menjauh sih ya? Nah kan nggak kelihatan di kamera. Males Puspa. Iya jangan ya marah. Soalnya bikin kamu senang di konten ini tuh bikin kamu senang. Ambilin bubu buat Puspa. Pegang dulu. Bubu aku suruh ambilin kamu. Bisa nggak mau katanya. Karena haram sama kita. Udah. Apa lagi? Ya Allah ya Rabbi Tuhan Allah. Loh, dia ikutan ke sini. Si besar ini ikutan ke sini, guys. Woi, anda duduk di sini gak jadi mesra-mesraan aku nanti. Ya turunin aja, turun deh kan. Turun. Sini sayang. Turun aja. Turun. Kamu gak dianggap sudah, lagi. Sudah. Disuapin Puspa. Kapan lagi guys aku dapat penghargaan seperti ini? Suapin Puspa ya. Iya sepatunya. Gak apa-apa sayang. Ya siapin Puspa kuahnya aja. Sedapnya. Saya nggak jadi. Ini biar mantep. Ditiup guys. Coba nih masuk matanya Puspa. Enggak mau ya dia. Tadi balik loh kan. Enggak.
Ya guys. Kenapa? Ini gini kan? Kan gini ya guys, yes. Sudah habis cetak foto dulu. Masa nyetak tangan aja. Gak ada kuatnya. Lah. Pelan-pelan ya gitu. Masa nyetak angin aja, dia udah nyetak kuatnya duluan. Coba bilang, jangan gini diam sekurang. Ini baru betul. Pusat dari itu ternyata lihat layar, enggak lihat kameranya. Nah, kali udah manis-manisnya gitu. Guys, kalau yang ini bukan angin es batu tok, guys, masuk mulut tuh. Enggak. Bisa mau habisin kuahnya dulu. Apa lagi udah? Apa ya? Bingung Bu, kan saya yang seharusnya ber. Saya enggak tahu Bu. Enggak. Kan ini bukan dikatakan enggak yang. Ya sayang, aku sayang kamu. Sayang jangan nakal ya. Enggak pernah aku nakal kok. Guys, butuh tuh kasih tahu guys ya, biar enggak marah-marahan guys, sudah kayak bapak kosan marah-marah. Mana-mana kan ada jelas, ada sebab anda makan. Enggak ada guys, dia tuh suka marah-marah. Ada sebabnya. Salah satu contoh nih guys, yang namanya hidup di rumah gitu ya. Kan makan tuh udah kebutuhan yang sangat utama. Kita baru bangun enggak ada makan, itu tuh ya anggaplah baru bangun tuh enggak dapat oksigen gitu loh. Bapak nggak dapat oksigen, mati pasti terus mati nggak dapat oksigen. Anggapannya seperti itu. Ini otakmu tuh sampai seberapa sih menganggapkan sebuah perkataan? Ya. Nggak sampai otakmu ya? Sampai. Sampai di mana? Cakir aja. Hah? Cakir sekali. Guys, cintaku kepada Putu tuh bagaikan kerupuk yang layu walau layu tapi tetap enak dikinyukin. Iya, akan ku berikan semuanya padamu sayangku, hanya kamu lah. Apa sih yang jelas? Udah, mungkin sekian untuk vlog aku hari ini teman-teman. Karena ini vlog gabut, karena sebenarnya hari ini tuh besok Puspa bikin. Sebenarnya hari ini tuh aku rencana bakalan ke dokter. Tapi ya dokternya tutup. Ini ngapain sih Peter ini guys, tuh lihat tuh. Tuh. Hei Peter, ele, si ele ini, tak kumpul, kalian punya ide-ide bisa langsung DM aku di Instagram atau enggak komen di bawah. Jangan lupa buat like dan subscribe dan nantikan video-video aku selanjutnya. Terus bakal bikin juga konten yang sama, maybe manjain sayang sama katakan ya, Pusa suka itu part 2, karena kalian kan pengen part 2 nya gitu aja tuh, bye bye. Ya udah, saya ketemu lagi, aku belum ngomong lagi. Sayang, kelihatan muka cowoknya. Yang sabila ini jujur dari hati paling dalam. Tuhan tolong sampaikan padanya. Saya cinta dia dan tak ada yang lain di samping hati. Saya hanya ingin kau tahu, hanya kau yang mampu. Kasih di saat terjatuh, di saat hati dirampu, yeah. Sampai bumi berhenti berputar, hanya kau saja yang saya cinta.